Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif, tentunya di Arif Fit Channel. Oke guys, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial simple, yaitu tutorial manipulasi sederhana. Dan di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015. Oke, langsung saja. Nanti hasilnya seperti ini guys, singkatnya. Dan di sini sudah menyediakan beberapa bahan. Nah, ini bahan-bahannya, ada yang format PNG, ada juga yang JPG. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka objek yang akan diseleksi. Sini kita akan menyeleksinya menggunakan pen tool. Juga kalau kawan-kawan mau menggunakan seleksi yang lain juga boleh, tapi di sini saya menggunakan pen tool. Oke. Oke, di sini untuk menghemat waktu dan durasi video, saya akan mempercepat pada bagian apa ini seleksinya. Oke. Oke guys, setelah selesai seleksi, kita tinggal menuju select dan klik di sini. Oke. Sini gunanya untuk merapikan sisi-sisi tepinya. Jangan lupa klik smart radius. Ini hasil seleksinya. Kemudian kita hapus dulu yang layar ini. Kemudian kita buat file new. Sini kita buat lembar kerja baru. Oke, saya menggunakan di sini apa ya? Bisa aja lah, use paper ya. Yang default males aturnya. Oke, kemudian kita klik create. Like it. Kita tekan background. Kita sesuaikan bentuknya. Kita filter kan. Blur. Gaussian blur. Dan tinggal kita geser ini. Oke, setelah masuk foto tersebut, ini kita masukkan objek lainnya, yaitu sini objek senjata. Kita sesuaikan letak atau ukurannya ya guys, sesuai dengan ukuran foto atau bagaimana pasnya lah. Oh ya, untuk asapnya ini
atau smoke-nya kita bisa menggunakan apa juga ya, terus brush smoke, tapi di sini saya menggunakan foto atau bahan yang sudah saya download saja biar instan dan cepat. Oke guys, inilah hasil akhir dari tutorial kita kali ini. Dan jika kalian suka video ini, tutorial ini, silakan klik like and subscribe. Nah, dan nanti saya akan update tutorial-tutorial simple lainnya, oke? Oke guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.